ya, sampai sebenarnya kita menghilangkan semua hotspot yang mungkin muncul ya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, Pak Legend Doni Dano, itu dari 293 titik yang kita amati melalui satelit Aquaterra itu, sekarang udah tinggal 2 titik nih sekarang kita. Dan kita harapkan itu bisa kita atasi dalam sorti-sorti berikutnya dalam bulan ini juga. Ya. Jadi kita sekarang nih operasinya adalah Februari Maret ya, yang kita akan laksanakan dan akan terus-menerus kita lakukan. Teknologi modifikasi cuaca ini kalau bisa kita kembangkan terus dan kita memasuki menjelang suasana kemarau yang cukup panjang ya, El Nino. Jadi antisipasi ya. Jadi kalau seandainya seluruh provinsi ini sudah bisa lebih siap, mungkin kebakaran hutan dan lahan ini akan semakin berkurang sehingga pemerintah tidak perlu menghabiskan uang terlalu banyak untuk membiayai pemadaman